Oke. Kali ini kita mau bahas masalah software. Kayaba Seto ya. Kayaba Seto. Nah, ini kuning dan grey. Ini grey. Oke. Yang grey ini Kayaba Seto seri set. Seri set lebih stiff. Yang ini lebih stiff. Kalau yang seri S, seri S ini lebih ke ngayun, ngayun banget. Dua-duanya ini saya beli ukuran 300, mungkin sekitar harganya mungkin 300 ribuan lah ya, sekitar hampir sama semua setiap kota. Yang ini ukurannya Mio, ukuran 30 atau 300 mm dua-duanya ini. Karena saya pakai di Lexi, jadi saya turunin, karena Lexi bawahnya 310. Yang ini, apa namanya, yang situ sejeris. Seri itu serinya kalau nggak salah KIOS 10 berapa ya 10 40 ya, coba di bawah juga nanti saya lihat kedusnya dulu. Nah kalau yang ini yang S-series itu beda lagi serinya. Bedanya di ini, di tabung dalamnya ini, kalau yang Z-series itu pasti warnanya hitam dog. Kalau yang ini S-series dalamnya warnanya chrome. Asnya pun lebih kecil daripada yang Z-series asnya lebih besar. Tuh. Jadi karakter dua suspensi ini berbeda. Yang ini lebih ke memang agak stiff tapi lebih anteng dan stabil untuk di jalan. Jadi lebih cocok buat bawa barang berat atau mungkin luar kota cari yang nggak seberapa ngayun-ngayun, ini cocok ini. Tapi memang agak keras. Saya bilang keras berarti memang keras. Tapi bukan berarti nggak ngayun ya, namanya juga suspensi tetap meredam getaran, tapi dia meredam dengan sangat baik, dalam artian dia nggak perlu banyak ngayun buat meredam getaran. Yang ini, yang S-series, yang kuning ini kebalikannya, dia malah ngayun banget. Jadi kalau pas kita nggak usah keluar kota, dalam kota aja kita di macetan jalannya paving beton tuh, pernah tuh yang saya bonceng itu bobotnya 80-90 kilo, jadi saya sendiri cuma 70 kilo, yang saya goncang lebih berat itu benar-benar ngayun pada saat di kemacetan yang jalan mungkin 10 atau 20 per jam. Kita moncong milik susah banget karena kita harus ngimbangi dulu, cari selanya, momennya, ini ngayunnya mau kemana, baru kita bisa selip-selip, karena benar-benar ngayun banget kalau dibuat di Lexi ya. Dan Lexi kan bobotnya udah besar, udah berat banget itu motor matic itu 125, tapi saya pakai ini punyanya, sebenarnya punya Mio, jadi mungkin 300 ini Mio atau Vario lama, Vario CBS itu sebenarnya juga kalau dibuat Mio atau CBS cocok pas, cuman berhubung saya buat Lexi memang overweight, jadi harusnya ini, tapi ini saya yakin banyak yang gak cocok kalau nggak tipe-tipe yang suka anteng atau stabil ini. Oke, okay. Kesimpulannya, kalau memang mau mengganggu ya shockbreaker Lexi bawahnya 310, kayak biasa itu, ini atasnya harus dipapras karena Lexi tipis banget, kecil. Ini dipapras mungkin sekitar 1-2 mili biar bisa masuk ini. Jadi di gerinda atau di gerinda duduk aja bisa biar lebih rapi. Nah, itu bisa masuk di atasnya Lexi. Terus kita pasang, hasilnya ya memang sih karakter sendiri aja berbeda. Jadi untuk yang shockbreaker tabung atas seperti ini, dia ngayun ke bawah, itu memang spesialis, memang jalan-jalan bergelombang kalau saya bilang itu, dia makanannya. Jadi kalau ini, kalau yang S-series, kalau tabungnya di bawah, dia lari ke atas, lebih ke nyamannya, nyaman. Ini makan, ini cari emang sengaja cari gelombang dia, cari jalan jelek. Ini cari kenyamanan, itu bedanya. Nah, kesimpulannya dua-duanya sama karakternya, karakternya berbeda. Berbeda. Satunya ini lebih ke handling yang mantep, yang ini kenyamanan. Jadi terserah kalian, lebih suka di mananya.
Cuma saya bisa gambarkan aja dua stok ini seperti itu karakternya. Jadi jangan salah beli. Kalau misalnya kita beli di online, pastikan dulu sukanya apa, karakternya di mana, karakter squidernya di mana sukanya. Yang mau yang mantep, yang anteng, ya pakai set series. Kalau yang itu, yang pengen yang nyaman, S-series, yang dalamnya chrome. Jadi dipastikan dulu di sellernya maunya yang seri apa, jangan sampai ketukar. Karena beberapa seller saya lihat tuh gambarnya ini, gambarnya set, tapi di keterangannya, deskripsinya S-series serinya. Jadi dipastikan dulu ya. Oke, sekian dulu sih dari saya. Lanjut nanti video selanjutnya saya coba bahas software koleksi yang sudah saya modif. Bye.